Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 8 Bapak Dr. Haji Ashabul Kafi, yang saya hormati Imam Besar Majlis Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Umar, yang saya hormati Ketua Muslimah Indonesia Bapak Kiai Haji Abdurrajaidi. Dan yang saya hormati Bapak Dirjen Bimas Islam, Bapak Profesor Dr. Kamaruddin Amin. Ah. teman-teman eh, wartawan yang saya banggakan, para pemirsa khususnya umat Islam di seluruh Indonesia yang berbahagia, serta teman-teman eh, dari media yang hadir pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Dhul 1444 Hijriah 2023 Masehi yang baru saja kita akhiri. Sidang isbat telah selesai dilaksanakan dan diikuti oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, Pejabat Eselon 1 dan 2 di Jen Bimas Masih Selam, Imam Besar Majlis Istiqlal, Ketua Majelis Ulama Indonesia, para pimpinan Ormas Islam, atau yang mewakili para ahli ilmu falak atau astronomi dari UIN dan IAIN, perwakilan BRIN, perwakilan BMKG, perwakilan BUSHA ITB, perwakilan BIG, dari Planetarium Jakarta dan tentunya juga anggota tim Hisap Ruyah Kementerian Agama Republik Indonesia. Sidang isbat diawali dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Dr. Ahmad Izudin MAG, salah seorang anggota tim Hisap Ruyah Kementerian Agama Republik Indonesia yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi 0 derajat 11,78 menit sampai 2 derajat 21,57 derajat menit menit dengan sudut elongasi antara 4,39 derajat sampai 4,9 Tiga derajat ini adalah posisi hilal berdasarkan hisap sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib, sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Kamariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dhul Hijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, majelis Indonesia, dan perwakilan dari ormas Islam di Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat tersebut adalah berdasarkan kepada hasil hisap dan ruyah yang telah dilaksanakan oleh tim hisap ruyah Kementerian Agama Republik Indonesia serta telah dikonfirmasi sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 99 titik di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia bersama negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura pada tahun 2021 telah menyepakati bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkan ya yaitu ketinggian hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman empat negara dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karenanya, berdasarkan hisap posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria Mabims serta ketiadaan laporan melihat hilal sidang isbat secara mufakat bahwa 1 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Masehi dan hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 Masehi Inilah sidang hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat bahwa jika pada hari ini ataupun kedepannya ada perbedaan dalam pelaksanaan ibadah yang berkaitan dengan Idul Adha, kami berharap tidak ada yang menonjolkan perbedaan. Akan tetapi, harus mencari titik temu dari persamaan-persamaan yang dimiliki. Kita harus memiliki sikap toleransi. Tasamuh, kita harus saling menghargai perbedaan yang terjadi, bukan saling mencaci dan melakukan hal-hal yang tidak disukai. Inilah laporan sidang isbat yang tentu nanti akan dipersilakan kepada Bapak Ketua Komisi 8, Bapak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG sebagai wakil rakyat kita yang mewakili seluruh rakyat Indonesia untuk bagaimana kita menjalankan ibadah yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha tahun ini dan juga kami mohonkan nanti kepada Bapak Ki Haji Abdul Jaidi, wakil Majelis Ulama Indonesia untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal yang dia penting untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia. Kepada Bapak Sabul Kafi, Ketua Komisi 8, kami persilakan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang saya hormati, Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal hadir juga pada malam ini bersama kami. Yang saya hormati Bapak Dirjen Bimas Islam, yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia, yang saya hormati para tokoh agama, pimpinan ormas, pimpinan pesantren yang hadir pada malam ini, yang saya hormati para ilmuwan, astronot, dari BRIN yang juga hadir pada malam ini. E, Pertama-tama, marilah kita mengakui dan menghargai bahwa begitu banyak keragaman, pendekatan dalam menentukan Satu Sulhijjah 1444 Hijriah, yang tentu nanti juga akan berimplikasi pada penetapan Tanggal Hari Raya Idul Adha, seperti yang telah disampaikan, bahwa pada tahun ini terdapat kemungkinan, ya, terdapat kemungkinan perbedaan waktu penetapan Idul Adha antara Indonesia dan Arab Saudi, serta berbeda dengan jadwal yang telah ditentukan mungkin oleh beberapa ormas. Khususnya yang ada di Indonesia, perbedaan pendekatan ini menunjukkan keragaman dan penafsiran kita terhadap ilmu falak, metode hisap, dan tradisi lokal yang kita anut. Sidang isbat yang mulia ini, dalam pandangan kami, adalah merupakan kesempatan berharga. Bagi kita semua, untuk bersama-sama mencapai kesepakatan yang memadai dan memberikan kepastian kepada seluruh umat Islam di Indonesia, tugas berat menghadapkan kita pada perlunya memperhatikan perbedaan pendapat yang ada sambil tetap memegang teguh semangat persatuan dan persaudaraan dalam agama kita yang mulia ini. Kami yakin dalam sidang isbat ini seluruh pandangan dan pendapat telah dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh tentu berlandaskan pada prinsip-prinsip keilmuan dan keadilan. Olehnya itu melalui kesempatan ini ada beberapa catatan yang saya ingin himbaukan kepada masyarakat yang pertama, bahwa kita berharap bahwa dengan perbedaan-perbedaan ini, tentu akan sangat indah jika dari aspek ini dikembangkan sikap toleransi, hormat menghormati, dan meningkatkan ukhuwah Islamiah. Perbedaan perhitungan dan pendekatan yang dilakukan tidak boleh memecah belah. Bahkan harus merukunkan dan mengakapkan kita semua. Semua pihak diharapkan tidak terprovokasi dengan perbedaan tanpa akhir di media-media sosial. Jika ada hal yang ingin diketahui secara akurat, silahkan ditanyakan langsung ke sumber utamanya. Bisa ke Kementerian Agama, bisa juga ke ormas-ormas keagamaan Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama, seperti Muhammadiyah, Persis dan lain-lain. Kepada para ASN mohon maaf diminta bekerja profesional. Tidak perlu mengeluarkan pendapat yang menimbulkan perbedaan. Cukuplah sidang isbat ini menjadi rujukan kita semua. Namun sebagai pimpinan Komisi 8 Melalui kesempatan ini, juga kami akan terus mendorong agar Kementerian Agama senantiasa mengajak semua pihak, termasuk ormas-ormas Islam dan pihak-pihak yang terkait lainnya, untuk terus berdialog dan berdiskusi secara terbuka guna mencapai pemahaman bersama. Kita perlu saling mendengarkan, saling menghargai dan mencari titik temu yang bisa menjadi dasar untuk waktu Idul Adha di masa-masa yang akan datang. Kami percaya bahwa keputusan yang diambil oleh sidang isbat ini akan mencerminkan semangat kebersamaan dan persaudaraan umat Islam di Indonesia. Demikian tanggapan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Dr. Haji Ashabul Kafi. Selanjutnya saya mohon kepada Bapak Ki Abdullah Abdullah Jaidi, Ketua Selama Indonesia untuk menyampaikan saran dan pendapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa shohbihi wa man wala. Amma ba'd. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama dalam hal ini yang kami hormati Wakil Menteri Agama Imam Besar Setas Teglal Komisi 8 yang hadir pada malam hari ini bersama kita Bapak Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama bahwa tadi kita sama-sama dari Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR serta ormas-ormas Islam yang bersidang isbat baru selesai itu telah mufakat dan setuju bahwa karena pertimbangan satu tidak terlihatnya rukyatul hilal pada malam hari ini di seluruh wilayah Indonesia maka telah diputuskan bahwa satu dolhijjah 1444 hijriah akan jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023. Kemufakatan ini berdasarkan berbagai pertimbangan dan diantaranya kami dari Majelis Ulama Indonesia telah memberikan pertimbangan berkenaan dengan hasil kajian baik secara hisap ataupun ru'yah dan yang ketiga ada juga di kalangan umat Islam Indonesia yang menganggap bahwa kalau sudah wukuf di Arafah kita besoknya lebaran Nah, ini tiga kriteria ini yang selalu saja terjadi pada setiap penentuan satu bulan Dan alhamdulillah tadi telah disepakati bersama dan mudah-mudahan kami berharap perbedaan ini janganlah sampai memicu pertikaian di antara kita saling menghujat, saling menafikan yang satu dengan yang lain saling menganggap dirinya paling benar. Tapi ketahuilah bahwa yang namanya ibadah haji itu ada yang namanya puasa, ada yang namanya eh, pelaksanaan wukuf Arafah, puasa Arafah dan ada yang namanya kurban. Nah, dalam hal ini kami ingin eh, mendasari bahwa 10 hari pertama di Idul Adha ini ini adalah sesuatu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa 10 ti ada sesuatu yang sangat bermanfaat dan berguna fadilahnya besar sekali kecuali 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah. Yang kedua bahwa perbedaan hari raya ini adalah sebuah celah yang kemudian kita bisa melihat bahwa di bulan Dhul Hijjah ini ada namanya kurban. Nah kurban ini adalah bagian dari kesolehan sosial kita yang kita tidak boleh lupakan. Sehingga Nabi SAW Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam pelaksanaan sholat idul adha itu sendiri barang siapa memiliki kemampuan untuk berkorban dan tidak berkorban maka jangan dekat-dekat dengan tempat kami sholat ini Jadi artinya ada hal-hal yang prinsip Menyangkut masalah korban kesolehan sosial kita di dalam diri kita Sebagai anggota masyarakat peduli terhadap kondisi masyarakat yang ada Mudah-mudahan perbedaan ini bisa tersingkirkan dengan kepahaman-kepahaman kita tentang Idul Adha itu sendiri sebagai Idul Kurban, sehingga kita saling bantu-membantu, saling bersama-sama melaksanakan hal ini sebagai bagian kesolehan sosial kita dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberkahi dalam hidup kita, menolong kita sehingga bagian dari amal-amal soleh yang kita laksanakan menjadi bagian pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kala. Jazana Allah wa yakum minal ladzina istami'una al-qawla wa tabi'una ahsana. Adana Allah wa yakum ajma'in wal afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Abdullah Jaidi. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, kami menghimbau kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk tetap menjaga keamanan serta ketertiban bersama menuju masyarakat yang moderat dan toleran dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, selaku Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dan mewakili pemerintah, saya menyampaikan. Selamat menyambut hari raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga kita selalu di dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan mari kita akhiri konferensi pers ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah bilamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.